Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah di sini saya baik-baik saja dan sedang menjalani kehidupan di alam teman-teman. Jadi malam ini saya tidur di pondok darurat sendirian teman-teman. Dan sekarang itu jam 2 lewat 52 menit. Itu artinya sekarang sudah pagi teman-teman. Sebentar lagi akan subuh. Semalam itu ketiduran, bangun tadi jam 2 kalau nggak salah. Dan saya kelaparan teman-teman, dan sekarang itu saya baru saja masak Indomie teman-teman karena lapar. Oke teman-teman, kalau gitu saya makan Indomie dulu. Ini dia teman-teman Indominya, gak tanggung-tanggung 2 bungkus dan ini masih panas. Bismillah. Selamat pagi. Jadi alhamdulillah malam ini saya sudah berhasil melewati tidur sendirian di pondok darurat teman-teman. Pagi ini dari tadi sampai sekarang teman-teman hujan di sini tuh, hujannya gerimis, dan sekarang itu sudah siang. Sebenarnya sudah masuk jam 8 lewat 52 menit, lihat ini. Dan saya belum ngapa-ngapain selain tadi habis cuci muka lalu kembali ke sini teman-teman. Nggak terasa perut saya juga sudah lapar teman-teman. Jadi di sini saya itu tidak membawa banyak bekal. Di dalam tas ini itu ada Indomie dan juga Arden. Nah teman-teman, jadi saya tidak bawa beras. Teman, pagi ini saya mau masak Indomie campur sarden. Indomie sarden. Kita akan masak Indomie sarden. Di sini ini yang semalam kita masak Indomie teman-teman, jadi kotor. Nah teman-teman, sedikit trik kalau di alam, kalian kalau mau mencuci ini tidak punya gosokan atau sabun, kalian harus menggunakan daun. Nah di sini ada daun, kalian petik seperti ini, terus ambil lagi, terus nah sudah ada daun seperti ini, kalian kali gosok-gosok sini teman-teman, kalian gosok-gosok seperti ini. Sebentar saya taruh dulu kameranya. Nah, gosok-gosok seperti ini untuk membersihkannya.
otomatis kotoran sudah menempel di daun ini, kita buang. Tuh. Lanjut kita akan bilas menggunakan air. Sekarang kita bilas menggunakan air. Tuh. Kalian bisa lihat ini wajannya sudah bersih. Tuh. Sekarang kita lanjut untuk masak Indomie kader. Oke, teman-teman, kita masukkan sardennya. Tuh. Mantap. Jadi ini dia Indomie sardennya sudah matang. Ini Indomie goreng, teman-teman, tapi saya kasih kuah dan saya kasih sarden ini, guys. Ini kan sardennya. Jatuh. Oke, teman-teman, mari sarapan pagi. Enak, jos. Oh, enak. Alhamdulillah, teman-teman, saya sudah selesai makan Indomie sardennya, dan di sini cuacanya masih gerimis, belum bisa melakukan kegiatan apapun, dan kita akan tunggu hujannya benar-benar reda, dan nanti kita akan lanjut untuk berkegiatan di lahan pertanian. Kulit.
Oke, teman-teman, jadi alhamdulillah hari ini sudah terang, teman-teman, dan sekarang itu sudah sore. Sekarang sudah jam 2 lewat 29 menit. Nah, teman-teman, jadi dari tadi saya itu nungguin tukang, teman-teman, tapi tukangnya enggak hadir hari ini, teman-teman. Tukangnya enggak ada. Padahal kayu sudah ada, teman-teman, material sudah ada, tapi tukangnya enggak ada. Tuh. Jadi perkembangan pondok saya sekarang baru sampai fondasi. Dan situ juga teman-teman ada kerangkanya. Entahlah teman-teman. Sepertinya agak lama memakan waktu untuk pembangunan pondok ini. Sekarang itu udah siang tapi belum makan. Tadi pagi habis makan Indomie. Belum makan-makan teman-teman. Ini ada motor. Grandong. Tuh, ini ada pondoknya Bang Deka. Sudah berdiri tiang landar. Nah, teman-teman, jadi ini tiang punya pondok saya tuh. Nah, ini tiang pondok saya sudah jadi. Dan ini kayu-kayunya, teman-teman. Ini udah sebagian datang. Tuh. Ini udah ada semua, tapi tukangnya nggak datang hari ini. Tidak ada kabar tukangnya. Nah, ini kerangkanya nih. Ini kerangka yang dibuat untuk bagian depan udah jadi. Sepertinya video ini sampai di sini dulu, teman-teman. Jadi kayaknya saya harus kembali ke pondok saya yang lama karena sudah 2 hari saya tidak kembali ke sana, teman-teman. Jadi hari ini saya mau kembali lagi ke pondok yang lama, mau cek tanaman dan juga merawatnya. Cek ternak juga, kalau gantung, nilnul, dan juga koyu. Nah, terima kasih buat kalian sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau isi videonya hanya bermalam di sini lalu makan Indomie karena hujan, teman-teman. Jadi hari ini rencananya saya itu mau manduk, tapi lahan pertanian saya itu basah, jadi manduknya ditunda dulu. Oleh karena itu, teman-teman, kegiatan di sini saya tunda dulu dan saya akan kembali ke pondok hutan yang lama. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton. Apabila kalian suka, jangan lupa kalian like, share, komen, dan subscribe. Sekian, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye-bye.